Gua kasih tutorial gimana cara untuk membuat bikin pindang Rendang serani. serani. Nah, Bahan-bahannya ini bahan-bahannya yang dibutuhin ada, jahe, jahe, bawang merah, bawang merah, 4 biji, empat biji, bawang merah, bawang putih, bawang putih 3, 3 biji. Oke. Masukin lalu di blender. Di Lalu di blender. blender. Bumbu yang dihaluskan. Oke, tahap selanjutnya adalah kita menghaluskan bumbu. menghaluskan bumbu dengan mesin blender. Oke, next ada bumbu-bumbu yang dirajam, ada bawang putih, ada bawang merah, ada ini apa, Mang? Kunyit. Kunyit. Oke. Itu semua kita kita rajam. Rajam, kita irisin. Oke. Dan setelah itu nanti dikonsol. Oke. Oke. Panaskan minyak. Next kita panasin dulu minyaknya. Oke. Tunggu sampai panas dulu. Oke. Ternyata ada tambahan bumbu. Di situ terdapat ini apa, Mam? Daun. Oke, daun bawang dan tadi lihat ini, Mam, ya. Laos. Laos, ada tambahan laos dan lombok. Oke, bawang gede. Mau besar. Oke. Cabai. Cabai, cabai. Kecil. Cabai kecil sama cabai besar dan laos. Oke, masukkan bawang merah. Oke, kita masukkan juga. Dan kita oteng-oteng daun salam. Salam seri. Oke. Oke. Kita tunggu sampai dia keluar aroma. Oke. Oke. Setelah kita lihat aromanya sudah terkeluar keluar, dan kita masukin bumbu halus yang tadi yang kita blender. Oke. Oke, kita aduk-aduk semua, kita ratain. Wow, pindang serani ala Ibu Iza. Oke ya, kita tunggu. Oke. Waktunya kita kasih merica bubuk, madaku bisa. Ini sepunya aja di situ. Ya, oke, setelah itu kita aduk semua bahan tadi sampai dia sampai kering nggak, Bang? Sampai kering. Oke. Kira-kira butuh waktu 5 sampai 10 menitan mungkin di situ. Sudah masuknya. Kemudian kita tambahkan air. Air kaldu yang tadi. Wow. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih. Oke, sambil nunggu ini kuahnya matang. Oke. Setelah itu kita siapin beberapa additionalnya. Di situ ada tomat sama ikan bandeng gede. Oke. Mantap. Garam. Masukkan garam sedikit. Ini masako. 1 sendok kecil masako. Oke. Gula sedikit. Oke, tambahkan gula. Kemudian, oke. Masukkan. Kita masukin bandeng supernya, Bro. Masukin. Bandeng super. Wow. Kita kasih kaldu sedikit. Kita kasih kaldu dari ikan bandeng itu. Tadi. Wow, amazing. Oke, tunggu lagi.
Kita bolak-balik biar meresap bumbunya. Oke. Masukkan tomat. Oke, tambahin tomat. Biar lezat. Wow. Ada asam-asamnya. Oke. Masukkan. Kita masukin, kita tambahin cabai kecil. Cabai kecil. Oke. Cabai besar. Cabai besarnya juga jangan lupa. Biar makin manis. Oke. Oke. Dan. Sudah. Ini kita tunggu sampai dia benar-benar matang semuanya. Sampai benar-benar si bandengnya itu resep antara bandeng sama kaldu yang kita bikin tadi. Oke. Tunggu beberapa menit. Tunggu beberapa menit. Oke. Ternyata emang enggak begitu sulit ya, butuh waktu antara 20 menitan ini kan sudah siap untuk disajikan. Oke. Kita tunggu dulu. Cek didihkan dulu. Oke. Sampai dia benar-benar matang. Kalau bisa ya, struktur dari warna badannya itu kulitnya itu berubah menjadi kekuningan karena kuah yang kita bikin terdapat kunir, kunyit. Yang mana nantinya kuah dari si bandeng ini akan ikut dengan struktur bandeng itu. Gitu. Oke. Nah. Mantap. Oke, lo lihat sebagian dari si kulit bandengnya udah berwarna kekuningan. Nah, mungkin butuh waktu 4 menit lagi ini udah matang. Kita tunggu sambil kita tutup. Oke, waktunya kita hidangkan si bandeng besar. Kita taruh ke dalam sebuah mangkuk besar. Mantap. Jangan lupa kuahnya kita siramin ke atas dari si bandeng ini. Wow. Wow. Pindang serani ala Ibu Iza. Jos. Mantap itu, Gos. Ah. Udah siap dihidangkan. Oke, segala video yang gua bikin tanpa ada proses editing, jadi gua berharap video ini bisa berguna buat ibu-ibu ya, atau mungkin kalian yang ingin sekali memasak pindang serani. So, ini video pertama gua. Terima kasih sudah watch dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.